Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi waftah alayna bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittinabah. Allahumma arzuqna al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizd dunia wa azabil akhirah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini. Jadi saya mohon komen sikit deh. Mohon komen sikit sebelum daripada saya nak kecek ni, nak tengok soalan-soalan ni naik ke tak. Dalam Facebook, dalam live saya ni, setakat ni tak ada orang komen lagi. Dan mohon setiap orang yang masuk ni minta share dah. Ini mari dah. Nah, siapa yang masuk, saya mohon komen dan kod like. Kita nak kecek bagi penting malam ni, insyaAllah. Iaitu tentang masalah orang tino live suit dan duk jual bagi dalam online ni. Deh. Jadi sebelum daripada nak kecek tentang masalah dan orang tino jual dalam Facebook atau online ni, kita nak nasihat dulu lah sebelum pada ni, sebelum daripada kita nak kecek lebih lanjut. Dan setiap orang yang masuk, mohon cek insyaAllah, nak beri orang ramah sikit. Jadi kita kena ingatlah Tuhan sebut ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, takutkanlah Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takut. Takut Tuhan sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati, Tuhan kata. Jangan kita mati. Illa malaka wa antum muslimun. Malaka dalam keadaan kita Islam. Kita ni semua yang ikut program saya dalam raikan anda tanya kami jawab tanpa merotok maleningnya. Iaitu dua cara kita. Pertamanya kita kena minta Tuhan we kita hidup dalam Islam, dan minta Tuhan we kita mati dalam Islam. Dua cara inilah hidup dalam Islam. Hidup kita iaitu hidup dalam keadaan kita turut perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita turut apa Tuhan suruh. Kita buat bagi Tuhan suruh, kita jauh bagi Tuhan larang, dan kita buat apa kita mampu buat Tuhan suruh. Dan kita juga minta Tuhan, kita kalau Tuhan nak ambil nyawa kita tak mati, mati dalam iman. Ini besar sekali lah. Jadi saya nak kecek, nak wisapa banyak sikit lah, nak kecek tentang masalah orang tino live suit, jual dalam live suit ni, nak wicacin malam ni.
Nipung ada komen mari cenok cacin, terima kasih patuda dan wisale salam deh mito wi kop krua saya duduk dale sehat wal afiah dan somo-somo terima kasih. Nah dan siapa yang masuk tu saya mohon pakak chair lah deh. Pakak chair dan insyaallah itulah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hendaklah kita pegang gantung wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kita pegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala wa la tafarraqu dan jangan berpecah belah. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum dan ingatkanlah. Nah, ingatkanlah nikmat Allah di atas kamu. Idh kuntum a'da, ketika kamu dulu tu a'da jadi seteru. Fa'allafa baina qulubikum, maka Tuhan baikkan di antara kamu. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, maka kamu jadi sedara dengan sebab nikmat Tuhan wisan itu. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha, maka kamu sebenarnya duduk di bira tepi perpecahan tapi Tuhan selamatkan kamu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, dan Tuhan menyatakan bagi kamu tanda-tanda atas kekuasaan Tuhan. Jadi insyaAllah hari itu nanti nak uyur ramah sikit, cuma nak jawab hal lain dulu. Nah, kalau soalan mari itu kita nak ini lain hun dai mai krab. Lah ta dai long tun hun cha tong kit zakat yang ngai krab. Deh. Nak mai hun ni boleh dak. Hun ni turun saham orang panggil. Dah kita turun saham, maka emo kita turun secara mudharabah. Mudharabah maknanya kita turun nego lah. Nah, maka waktu tu dah turun hun ni kena tengok lah hun gapo. Kalau hun saat ni tu hun yang saham, saat ni tu saham yang nego area saat ni tu tidak bercanggah dengan agama, nego benar halal. Dan cara peniaga dia tak ada riba dan sebagainya, tak ada rush, tak ada tipu dan tak ada goror, nah tak ada tipu, tak ada gapo gap, maka haruslah nah boleh. Lepas tu pula nak kira zakat walah mana. Zakat sana itu iaitu kita kena kira nah duit hak kita simpan sana, kita turun pun sana itu berapa. Siapa ni sok kedok? Dah. Siapa ni sok? Lepas tu ketika dia bagi untung sana itu, laba sana itu berapa? Dah. Kena kira zakat ni ada syarat. Dua syarat. Pertamanya iaitu siapa ni sok. Yang kedua siapa haul. Siapa ni sok tu siapa setahun. Dah. Siapa haul, siapa setahun, siapa ni sok tu iaitu kira dikirakan dengan gemah lah. Lima kot sama. Nah. Assalamualaikum Bapak, bagaimanakah cara akad jual beli yang betul? Akad jual beli yang betul ni iaitu dia mau jual, kita beli tak tu ya. Aku jual barang, aku jual sejadah ni, aku jual baju ni, kita pun beli baju. Itu dah sempurna dah, cukup dah. Boleh dah. Dia orang panggil akad ni kerana nak izhar, nak tunjuk at-taradi. Nah, nak menunjuk kata sama setuju dah. Itu saja. Karena dalam mazhab Syafi'i ni iaitu kita nak tunjuk redha saat ni tu, ya kena ngekecek ke. Mana duduk hati redha. Jadi kena takbir, kena wayak dengan mulut. Nah. Assalamualaikum Ustaz, adakah boleh cucu bagi zakat kepada tok? Cucu bagi zakat kepada tok. Nah. Orang panggil cucu ni di antara orang hak tok saat ni tu, kalau tak ada orang lain dia wajib nafakat, wajib nafkah kepada cucu. Maka pada ketika tu dia
Nah, zakat saat ini itu kita boleh hui kepada ayah kita, boleh hui kepada mak kita contohnya kalau dia gharimin, kalau dia lekat hutang lah. Nah, ada pun hak lain tak boleh. Kerana dia sesak miskin, kita wajib nafkah dia. Kita kena wajib cara ke dia, wajib kita kena belanja, kena nafkah kepada dia, okey. Ayah saat ini itu wabil walidaini ihsana, kepada dua ibu bapa adalah buat baik. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kena buat ihsan, wajib ke ihsan buat baik pada ibu bapa. Sebab tu kalau gharimin maknanya lekat hutang dah boleh kalau lekat hutang sat ni. Ayah sat ni tu ya ibu bapa ni wajib sagak anak siapa lima wajib siapa umur 15. Dah lebih pada tu tu sunat. Dan biasa agak kita pun kena saralah anak, moga agak anak kita. Ma percam dengan bab nai tiriak wa liat sia. Bagaimanakah dah mari uzu haid, hak yang dikirakan darah penyakit. Darah dikirakan darah penyakit, darah fasad, iaitu kalaulah haid tu mari tak sapa sehari semalam. Tak sapa sehari semalam, maris je atau setengah je, maka pada ketika tu dikira kata darah saat itu fasad, tak sapa sehari semalam, hari mula-mula. Nah, maka waktu tu dikira kata darah fasad waktu. Lepas tu atau lebih daripada 15 hari. Kerana sekuai-kuai hei itu sehari semalai, sebanyak-banyak hei itu ialah 15 hari. Lebih daripada 15 hari saat itu dikirakan darah fasad. Darah istihadah. Darah istihadah. Nah. Muslim haingun. Muslim haingun. Wih duit untuk cara mayat orang bukan Islam, orang kafir. Nah, tak boleh kita wih. Nah, kerana orang panggil kita saat ni itu dia piti cara buat mayat dan sebagainya itu tidak disyariatkan. Lah tu bakar mayat dan sebagainya haram. Jadi kita saat ni itu wih sokong dia, maka sokong alal ismul udwan, sokong di atas dosa lah. Nah, cuba kita pergi nawak ya saat ni tak apa, pergi nawak ya bagi, pergi nawak ya dah. Alah tu. Dan hari ini saya nak wajak hak hukum tetap masa Allah. Apakah hukum orang perempuan, orang tina jual online tubik muka kecek, lepas tu pula duk jual online sana. Nah, kalaulah mengikut fatwa hak darul ifta Mesir, iaitu sidang fatwa Mesir ni nombor 452 ni, dia kata orang perempuan tubik atau masuk TV, masuk TV nah, atau tubik dalam media seni dengan pakaian yang berhijab cukup semua, dia kata harus boleh. Dan suara hok, suara orang tino saat ni tu dia ada sebut, dia fatwa juga kata suara saat ni tu bukan aurah malaikat apabila suara saat ni tu suara hok buat lembut dan sebagainya. Adapun suara hok biasa bil ma'ruf, maka itu tidak dikirakan aurah di sisi dalam fatwa Darul Ifta Al-Misriyah nombor 452 ni. Dia ambil dalil, dia kata orang tina boleh tak kita hijau, contohnya hijau jual dalam online sana atau hijau dalam TV contohnya,
dengan pakai hak berhijab. Yaitu beda lihat An-Nisa ada hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yaitu An-Nisa syaqaiqur rijal. Orang tino tu ialah nah syaqaiqur rijal. Syaqaiq mana ada beradik orang jatuh maknanya kena hijau, kena gapo, kena buatlah apa saja hak yang perlu saat ni. Cuma nak tubik saat ni tu kena pakai hijab secara tutup dengan baik. Sebab hak ni hak tidak ada khilaf lagi. Allah Subhanahu wa taala firman qul lil mu'minat, dan hendaklah kata kepada orang perempuan yang beriman, yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakanlah kepada orang perempuan bahawa jangan buka aurat dan hendaklah tunduk. Yaghdudna min absarihinna, mana tunduk. Wa yahfazna furujahunna, dan jaga kehormatan dia, mana jaga aurat. Jangan buka aurat. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan jangan buka mereka bagi hak zahir. Dan Allah Subhanahu wa taala firman lagi, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Nah. Asal ni tu hasbuk kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfudna furujahunna wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan tu hasbuk lagi kull ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika, katakanlah kepada isteri-isteri engkau, wa banatika, anak-anak wanisal mu'minin, dan isteri orang-orang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka itu labuhkan pakaian di atas mereka, min jalabibihinna, daripada jilbab, pakaian kena tudung. Zalika adna, dan itulah hak yang paling sesuai untuk nak tunjuk kata dia berjuruh. An yu'raf, bahawa dia dikenal sebagai orang berjuruh. Wala yu'zain, dan tidak dinyakiti. Zalika adna an yu'raf na fala yu'zain, maka dia juga tidak dinyakiti. Inna Allah kana ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun dan maha pengasih. Dan ada fatwa, saya tengok oleh fatwa Bin Baz Saudi, mengatakan bahawa orang tina tubik dalam keadaan muhajjabah, berhijab saat itu, harus. Dah ada boleh juga. Cuma pakaian saat itu, iaitu tubik pakaian hijab saat itu, kena hijab yang memang tidak jadi nah, kena tudung molek lah. Ada pembuat hijab napok dan sebagainya, nipis dan sebagainya, maka itu tak boleh lah. Nah, dan ada suara pula yang duk jual saat ni, suara tu baik suara. Suara saat ni tu ada khilaf ulama dalam mazhab Syafi'i. Nah, iaitu suara ni aurah ke. Cuma ada dalam mazhab Hanbali berkata bahawa suara ni bukan aurah. Sebab apa? Sebab tu hasbuka fala takhdha'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qul qawlan ma'rufa. Ini hak mengikut dalam fatwa hak Mesir ni, dia kata maka janganlah orang-orang tina saat itu buat suara jadi lembut dan sebagainya. Fayatma allazi fi qalbi, maka tomok oleh orang yang ada dalam hati dia marad, nyakit. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan kata dengan perkataan yang biasa. Nah. Dan hok pakaian saat ini nak tubek mari saat itu tak leh pakai ya tabarruj, tabarrujal jahiliyah. Tu hasbu wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan pakai ya tabarruj nak tunjuk gitu gini sebagai supaya dengan orang jahiliyah. Sebab tu kita kena bersopan. Nak besar kepada orang-orang yang duk jual
dalam live suit Facebook dan sebagainya, kena pakai bersupan molek. Lepas tu pula suara tak boleh buat suara untuk nak heret tarik dengan suara kita saat ni. Lepas tu pula kalau boleh kena pakai hijab, jadi molek sungguhlah, takut fitnah. Dan ada segulungnya ulama pula mengatakan haram, tak boleh selalu dah. Kerana tu hayat tu waqarna fi buyutikunna. Sungguh duduk di rumah ke? Sungguh duduk di rumah. Dan maknanya tak boleh tubik tempat-tempat gitu. Dan ada juga ulama yang mengatakan bahawa ada hadis Nabi SAW, Nabi kata ma taraktu ba'di, aku tak ada tinggal selepas ada aku ni fitnatan adarra, fitnah lebih mudara. Nah, ala rijal, di atas orang lelaki minan nisa, daripada orang tina. Sebab tu saya boleh wayaknya tu ialah deh, nak tambah apa ni hak dia murid tanya semalam deh, untuk maklumat. Dan orang hak duk buat live jual dalam Facebook, maka kena jaga baik deh, takut kita saat ni nak cuai okat daripada nak ambil peluai tubuh kita, jangok kita, rupa kita, pakai yang kita untuk nak menarik, maka itu fitnah. Dan kita kena jaga molek. Cuma ada ulama kata suara bukan aurah. Dah, turut hak kata tak ada aurah dan tak leh nak pakai suara baik lembut untuk nak menarik ke orang, nak ui suara ku jadi seksi suara contohnya. Dah nak menarik orang atau pakai ia juga, maka nah bukan mudah jugalah nak ayat. Tapi ada ulama yang mengatakan harus. Nah, itulah tentang masalah hukum tubik, hukum live suit dah jual live suit sana. Oh, ini banyak dah soalan mari, jadi saya nak jawab insya-Allah dah apa saya mampulah. Oh, ini dia kata mohon saya, terima kasih dah. Muslim hain apa ni ngun fak mudharabah tanakan islami pan pun samat au ma cai dai mai kita turun duit dalam bank Islam, tanakan Islam, bank Islam dia bagi laba untung, maka duit tu boleh. Dan kerana itu adalah kita mudharabah, mudharabah ni boleh, mana kita turun modal kan, mudharabah ni maknanya tu tu modal, laba sama laba, rugi sama rugi. Nah, nah, itulah sahaja. Dan mohon kepada setiap orang yang masuk ni dah, mohon pakai pakai kod like, kod tambah tu pula nah, mohon pakai chair eh, chair. Dah duit mudharabah ni boleh ambil, moga kita mudharabah bukan riba. Kalau riba tak boleh lah. Assalamualaikum ya tetam, witi kau YouTuber cak kai hai pun bab mai. TV kau, TV kau, TV pula dah. Tak nampak. Nak jual terletak hak lama saat ni, jual untuk gapo. Nah, kena tengok kita nak jual untuk gapo TV saat ni. Kalau lah kita sajalah ni tu, kita tak pakai TV dah. Kita beli nak ambil barang jual, ambil barang dalai gitu, untuk ambil tali, ambil gapo, tak apa, itulah. Dah. Ya nak gimik pakar saat ni, ya TV ni ya panggil ada bagai hak arus, bagai hak arah, ya duduk di atas orang juru, duduk di atas orang juru tengok tu lah. Ya asal bagai saat ni tu bukan arah semua dah, duduk juga kita pakar, kita guna. Raja kaya tidin hai kap kunti kaya apa ada mai, kita nak jual tanah kita kepada orang ada jual yaba. Nah, bila kita tahu cerak kata ya saat ni duk jual yaba, duk jual benda haram, maka pada ketika tu kita tak leh lah, kerana dia duk buat benda haram kan, jadi duit dia saat ni duit haram. Nah, lepas tu pula orang panggil dia jadi ngen apa, fork ngen, fork ngen saat ni ya plan ngen jadi tanah lah. Maka pada ketika tu kita tahu cerak dah, maknanya kita seolah-olah kita nak mengesahkan harta dia. Bila kita cacin lah tu, kita leh jual. Nah, jadi fok ngen, buat jadi ngen saat itu, mari basuh jadi cuci. Nah, maka pada ketika tu dia orang duk
jual benda-benda haram, maka tak boleh menalah tu. Dah. Dan setiap orang insya-Allah dah pakat chair, dah pakat chair. Saya mohon chair pakat banyak chair dah. Insya-Allah kita pakat chair banyak dah insya-Allah. Hak ni ya terau pailek ngerti tanakan. Cak heboh bab naik, kau mencai Islam. Nah. Kita ketukar duit tu dia tukar kena sama banyak. Tak tentu ialah halus 1,000, 1,000. Nak heboh ke apa? Heboh sananya. Tak apa dah, ya wi kita tu cukup dah. Ya gini, ya akad ni mazhab Syafi'i ya. Leh. Mazhab Hanafi tak kena pun. Kerana dalam mazhab Syafi'i sendiri tu pun ada orang panggil hak pesen wi sama wi ni pun ada istihsan supaya bai'ul mu'atab, iaitu bai'ul mu'atab ni ikut Imam An-Nawawi berkata bahawa boleh, iaitu supaya kita beli barang dia mau wi kita, kita wi dia mau. Ada apa satu nak akak leh ya hebah ya wi kita ya hebah dah tu leh. Lepas tu kita pula we dear we, ada apa dah, sama taradi, sama redha dah. Oh ni pula apa kaya tu, puan dah tengan kat pu chai thai put, lew chai thai put nan gelap pai tengan kat pu ying thai put ik, thi lew pu chai kun nan rau samat teng kat rau ik krang mai ka. Nah, kita ni orang panggil tu Facebook. Wala tangkihul musyrikat. Jangan nikah orang perempuan kapi. Hatta yu'minna hingga berime. Wala amatum mu'minatun hamma ha berime khairum min musyrikah. Lebih baik pada hak musyrik. Walau a'jabakun, kalau buat kamu kena sekalipun. Wala tangkihul musyrikin, yang nikah orang kapi orang musyrikin. Hatta yu'minu hingga mereka berime. Wala abdu mu'minun hamba beriman khairum musyriki walau a'jabakum, lebih baik daripada hamba kafir, lebih baik daripada kafir lagi. Kalau kita kena sekali pun, ulaika yad'una ila ad-dar, wahai kafir akhirat kita masuk neraka. Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idni, tu hadah akhirat masuk syurga minta apa tu ha? Kita kafir dah akhirat. Sebab tu bila jadi kafir klik kau tak leh dah kita nikah kan dia, tak sah mula. Lepas tu pula duk kacau kanu ngak lu dah munggo gok orang bukan Islam hidup nikah ke apa ceh buih makna kata ya saat ni tu Islam dok gi tahu tu nak cek molek ada kada ya saat ni tu Islam mucak saja ya belana kok mau kita ni nikah saat ni tu nikah ngak kita lagi bini tua dah lagi bini tua tu kape lagi pas ya saat ni boleh dia kira kata masuk Islam tak payah mucak apa dah orang Islam dah buat sepong agama dia kok beratlah kita. Dan kita kena mikir benar Tuhan ayat siap dah. Katalika yubayinullah lakum. Nah, katalika yubayinullah linnasi la'allahum yatadhakkarun. Tuhan ayat hukum tak sewi nikah. Tak sewi nikah pakai kafir ni. Nah, saya ingin masuk berimeh. Masuk berimeh dah. Nak ayat tak ha masuk Allah orang. Bukan Islam ni kita kena ingat benar lah. Nah, tu. Dan nah, insyaAllah kita bakat cek lagi dah insyaAllah. Rau lamat wan suk rau mai han kap imam te rau tan kita rau mai tan kap imam te rau tan kap makmum kau tan kap imam nah nai tahiyat sutthai rau cak niat wan suk ru qada zuhur ya semaya jumaat ni kalau kita de sekaat niat jumaat lah tak ada sekaat abuk ni de dengan makmum yo ya, kok nah. Maka pada ketika tu saya ada ingat kata dah masalah dah itu sembahyang zuhur dah rasa dah sembahyang zuhur dah nanti saya nak tengok sekali lagi tapi dah ingat gitulah dah awal lama tak ada tengok hari Jumaat ni tak ada tanya lama terima kasih tanya nanti saya rajuk semula cuma dah ingat kali dia tak ada saat itu nah niat zuhur ya. Assalamualaikum abah. Dah. Assalamualaikum abah. Apakah maksud kita mimpi tentang Nabi Muhammad dan jumpa dengan Nabi? Allah dah jumpa dengan Nabi ni tak ada dah lah dah. Satu kemuliaan absar tu hawi kita kerana syaitan tak leh buat rupa Nabi. Nah, dan kita boleh jumpa dengan Nabi, mimpi Nabi, makna kata kita saat itu bersih, makna kata kita saat itu orang yang baik lah insya-Allah.
dan kita pun kena bersungguhlah buat amal ibadat kepada Allah. Nah, dan kita tanda kata nah, ada kebaikan. Nah, ada kebaikan kepada kita. Nah, amalat benarlah. Dah jumpa Nabi ni tak ada dah. Ashraful makhluk alal itlaq. Orang yang paling mulia sekali. Okay? Tuhan puji Nabi, Tuhan selawat Nabi, Tuhan sebut Nabi. Tuhan puji Nabi, Tuhan sebut nama Nabi Muhammadur Rasulullah. Innaka la ala khuluqin azim. Orang tak ada dah lah dunia ni. Nah. Ha ni. Allah alhamdulillah. Tahniah lah. Assalamualaikum ustaz dan sahabat. Bila kita pergi barang di kedai untuk membeli barang keperluan ke, kadangkala kita dapati ada antara antaranya dimasukkan dalam plastik yang bukan dibeli secara tak sengaja. Bila balik rumah kita baru perasan. Saya nak tanya apakah hukum jika termakan makanan itu, mohon pencerahan. Dimasukkan dalam plastik, ada antaranya ada. Kadangkala kita dapati ada antara dimasukkan dalam plastik yang bukan dibeli. Maka itu wajib rad. Wajib kita hantar lah, kena hantar kelik. Nah, kerana orang panggil barang itu, tu barang yang kita kita beli saat ni, kita tak ada beli kan? Maka hak dia, maka pada ketika tu wajib kena pergi hantar dia. Dah, sekira kalau kita pergi makan, kita kena pergi bayar lah dia, kena goyak dia semualah. Itulah caranya. Tuan Raja Kluk, Cak Klot Luk, temo payayam bakap hai thot pak klum ok, teko payayam pit kap pak klum bap maikah. Nah, ketika kita nak beranak saat ni tu, bomo suruh kita buat kai kelubung, kena tengoklah bomo hok duk masuk tu bomo yate bomo beranak kita tu mo yate ko mati no. Sebenarnya bomo yate ni tak leh neh. Bomo yate ni orang panggil sebenarnya hukumnya tak leh kalau ada bomo tinonyo. Nah. Kalau ada bomo tino maka tak boleh. Nah. Pastu kalau ada bomo yate ya kira ajnabi, bila ajnabi tu has sebut syadah ke? Yudnina alaihinna min jalabibihinna dalika adna an yurafna fala yu'zain. Maka kita kena tudung lah labuh, maknanya kena dah tudung kepala ke apa semua menggagak kita duduk depan orang ajnabi, orang bukan mahram kita. Kalau payah bang semua tina tak ada masalah lah. Cuma kok kalau lah kita tak ada sengaja, tak ada deg apa dah, dan darurah terpaksa, dah tak ada dah bomo, dah romotin, ya tak ada nak kira dah tekah tu tu, dah tekah nak beranak, tekah nak apa tu, dikirakan waktu yang sangat cemaslah. Dah waktu masa yang bimbang benarlah dah, maknanya takut nah. Kalau masuklah campin, ya tak ada gapo dah campin kok. Itu sahaja terpaksa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, rufi'a an ummatil khata'u, tidak dikirakan salah umat aku saat ini itu tersalah. Penisian lupa mastukrihu alaih, dan lupa dan mastukrihu alaih bagai hati paksa. Kai kombat online mai mi siang dai mai. Nah. Mai mi siang nak jual web mana? Mi siang lah. Kai kong web online mai mi siang dai mai. Kalau tak ada suara nak jual lah mana? Mana kata ada suara. Nah. Ada suara apa ni, ada soro-soro ketina ni khilaf ulama. Nah, sebenarnya banyak orang fatwa kata soro ketina ni aurah lah deh. Cuma dalam masalah demo buat kerja ke, ada di antaranya iaitu dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, nah, bahawa suara saat itu bukan aurah, sebab tu hasbuk fala takhdna. Nah, bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Nah, jadi hak tu hasbuknya iaitu nah, tak sewi enak suara kan, tak sewi suara lembut, suara wak orang ingin gerai gitu kan. Nah, wak waktu tu wak suara-suara kohok-kohok penyukup gerai-gerai dah, maka hak tu tak boleh lah. Nah, dah pun suara ma'ruf, suara biasa, dia menjual kecek biasa.
Tapi biasa ketino ni golek ketak selamat pada benda gini. Golek dia nak guna juga fitnah yang ada pada dia. Dia nak guna sorga dia, nak guna tubuh dia, nak guna janguk dia. Sebab tu banyak ulama mengharamkan. Dikira kan fitnah. Deh. Apakah hukum amal-amalan seumpama solat puasa bagi orang bisu yang balik, orang tidak boleh cakap? Hukum amalan seumpama solat puasa bagi orang bisu. Nah, orang yang bisu, orang yang gapo sat ni, ya buat apa dia mampu. Fattakullaha mastata'tum tu hasbu. Maka hendaklah kamu buat apa kamu mampu boleh buat. Takut tu apa kamu mampu. Suka mana dia boleh buat, maka dia buat itu insya-Allah. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tu tak ada suruh mereka ada luas. Nah, dan la ikraha fid din, tak ada paksa lah agama ke. Lepas tu pula bahawa ke bisu saat ni Nabi SAW sabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku suruh kamu dengan sesuatu, maka buat apa yang mampu. Uya boleh buat apa yang mampu. Kita nak wayak payah, boleh buatnya tu. Pemuja cakap, dan insyaAllah babo yo to cuai play kwam mai ayat ti 274 rebo surah Baqarah jacut krap. Nah, tu hasbu alladhina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu albay'a harramar riba faman ja'ahu maw'idhatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim innal ladhina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salah wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Deh, ayat itulah suat tu, cuba tengok deh. Amin. Salam apa tamu amo kraduk hak chao ban pen pucha lae fai jing kraduk hak tak tong dai mai bila bomo sak ni tu bomo patah kita kata retino deh kamarie. Nah, hok ni ni orang panggil bomo ni bila terpaksa tak dok bomo dah dia lah kena pakai bomo gaya te biasa gak. Maka pada ketika tu orang, maka ketika tu dibolehkan dia, nah, boleh dia tepuh sekadar apa yang dia perlulah. Eh, sekadar apa yang dia perlu. Jadi nah, menggogok bomo ke dah, bomo ke. Maka tak ada cara mereka dia buat apa yang dia mampulah. Dia boleh buat. Nah. Kalau hospital ni tu eh patah ni biasa pergi hospital lah. Dah lah ni pergi hospital tu molek. Pemuka kampung saat ni tu dia tak ada alat. Lepas tu pula dia baru dia gapo pakai baik ambil dulu baik buluh duk pelak banyak. Pelak dah pergi salah. Kena kerak tu tangan orang. Lepas tu pula kadang-kadang saat ni tu duk baru darah tak jalan macam-macam lah. Karena tak ada turuk. Duk gamuk kau gagal-gagal. Lepas kita wasos pengen masuk tak masuk lagi. Nak masuk ke mana dia tak masuk lagi pun kata sudah lepas dah tu tu duk sakit duk gapo belok tangan macam-macam dari hospital sini. Nah, salam bapa fang tu kerang leh tak mai campin. Nah, kalau tak ada campin ni tak boleh, tak ada campin ni. Nah, kalau tak ada campin ni tak boleh, ya kena campin. Benar ha, campin ni ada hukum kah? Ada sebut lah usul fik. Nah, ad-daruratu bihul mahzurat. Campin saat ni mengharuskan benar ha dilarang. Benar ha tak boleh, kalau campin boleh. Dan tu hasbuk sendiri lah Quran, fa man ittarra ghayra baghin wa la 'adin fala itsma 'alaih fa inna Allaha ghafurur rahim. Nah, siapa ke orang saat ni terpaksa kena makan babi contohnya, tapi dia tak ada nak makan karena dia terpaksa, maka diharuskan sekadar
Dan waman itu rokai robagi wala adin fala isma alaih. Kalau terpaksa, nah ada kau ada yang koh, kalau tak capai talih lah. Oh, ni dia tanya lagi ni heboh beb dai. Nah. Pai tanakan. Ke mana ni? Nah, itulah ni. Pai lek ngi tanakan heboh beb dai. Dak ya wi kita heboh dah, tak apa dah tak tu pesah dah, tak ada kena ada akak tak apa. Kalau sama orang Islam kita akak. Hak tu menunjuk dia tak taradhi ada oleh hukum fiqh dalam mazhab Syafi'i yang kena akak. Dalam mazhab muamalat dah. Mazhab hak kata tak ada pakak bui gitu pesah dah, tak ada apa tu. Cukup boleh dah lah kita nak orang panggil-panggil lah ni. Kita pun supporter kita duk pakak lah tu. Semua dah kita duk jual, duk beli semua. Ah tu kita duk jual. Boleh ke? Nah kita duk beli dah Allah dah. Mana orang ambil duit? Kita gitu. Sebab tu Imam An-Nawawi hukum boleh istihsanan. Panggil baik ulmu atat. Beli, boleh. Beli Allah kemari gitu. Nah. Kita tak boleh. Ya ada lah orang panggil dah. Salah apa ya tu kopin tahan nah rapin tahan rau ku gen sang ban kau hak jak gen dian au dai mai nah kita ditahan kita kurui kurui sana itu untuk wak umah maka ia potong gaji kita boleh ke tak boleh tak ada apa tu dak mengikut kita tolong dengan dia lah baik mana. Nah, cuma kita nak kena tahu kata ku duit saat itu tanakan riba atau tidak. Kalau tanakan riba ya tak boleh. Nah, kalau tanakan hak bukan riba ada apa? Apa riba kacik ku juga tu hari masuk kulah tu tu. Nah, tun mai ngok trung lakhet yak rua krai pen jau kong kah. Nah, pahang kayu hadut Allah masuk. Nah, tumbuh. Ai hot ni ni masalah lagu ni ni orang panggil kena kira sama tu lah. Nah, nak kira baik mana tu. Kena kira di antara dua-dua tu kan itu. Tu tanah ngale ni kena gigecek. Nah, kena gecek nak kira baik mana. Ya gitulah kolekannya. Nah, dan ada hukum dia nya lebih kurang. Kalau tumbuh di tanah orang tu jadi orang tu. Tu asalnya. Tumbuh di tanah kita, dia kita lah. Tumbuh di tanah remuh, dia remuh. Tapi dia tumbuh di atas sepadan ni, sepadan ni. Kena bagi dulu. Nah, tu kena kira lah, kena bagi, kena kira, ya kena kecek lah tu tu. Nah. Salama boy teplewa arai raufan wa amikun teng tua cut kau malam mati rau. มาอยู่ประจำแล้วก็ได้ยิน ว่าได้ยินดูอ้อว่าอามีนเราฝันเวลาอุกรวาปฏิบัติมันนั่นแหละอิตาลีปอกเอาแก่ปากกาบาจูพุทธสมัยเนี่ยที่พักที่เราดูสมมุติมาก็ฮอตตูตัวแก่บางเอ๋มีพิมลเล่ล่ะรุยาสวาลีฮะitu mimpi molek ada mimpi napa orang semaya dan mimpi ni nah makna tu kita saat itu kena teruskan amal ibadat kita dan kita nak kena rajin lah deh buat amal ibadat itu tanda kebaikan bang tanda ada kebaikan untuk kita deh dan tanda akhirat ada kebaikan akhirat kalau kita duduklah tu juga. InsyaAllah lah. Dan moga-moga kita nampak orang saat ni tu nampak orang pakai baju putih ke. Dan setiap orang masuk saya mohon cer, insyaAllah. Mohon cer. Kalau ada soalan lagi sila tulis. Dah. Sila tulis lah, sila tanya insyaAllah. Kita ada masa banyak lagi. Dah. ผู้หญิงมาประจำเดือน5วันนี้แบบไหนบ้างบอกนะยกนวิงะนะบาวเฮนี่ยังตัวสกุเรกุเรเนี่ยตัวซาริสมาเล
sebanyak-banyaknya yaitu 15 hari. Golek 7 hari, 5 hari di antaranya haid juga. Kan lepas pada hari semalam dah. Biasa ke orang hak berumah dah, orang hak belaki dah contohnya nak mari dalam 5 hari gitu jelah. Nah, kalau lah orang-orang tak ada nikah lagi tu balik kaya mari. Banyak 9 hari, 10 hari pun ada. Dah apa kata belaki saat ni tu turun. Nah. Pas beranak, pas gapo semua. Jadi sebab tu mari 5 hari ni haid. Haid. Dan ya kira kata haid saat itu iaitu dan 15 hari. Mari sehari semalam batu mari lepas datu mari mari mari. Nah, siapa dalam masa 15 hari dikirakan haid. Lebih dari 15 hari panggil darah istihadhah. Bila haid saat itu nah, tak nak semaya. Sebab dah ada riwayat Isti'an Syah radhiyallahu anha, nu'maru biqada'is siyam ala nu'mar biqada'is salah. Disuruh kita qada puasa, tidak disuruh ke qada semaya. Nah, nah itu. Dan apabila orang mari haid, maka suami tak boleh setubuh dengan dia. Nah, sebab Tuhan sebut yas'alunaka anil mahid kul huwa adhan fa'tazilun nisa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Fatu rawfan wa rawlamat yulah babo. Oh, kita mimpi kita semaya sekali dengan dia, maka itu mimpi baik, mimpi molek, ru'ya salihah. Nah, semoga Tuhan nak wujud kebaikan untuk kita. Insyaallah lah. Assalamualaikum. Ni bapa adakah ada bapa ada salah seorang yang soal tentang kutip duit nikah kahwin. Ada orang yang tuduh, cuba bapa memberi penjelasan supaya saya akan menyampaikan dengan keliruan ini. Nah, orang kita ni saya nak royak lah banyak tak faham. Orang panggil ilmu ada dua. Pertamanya orang panggil ilmu wilayah. Yang keluar yang dua ilmu dirayah. Ilmu li wilayah, ilmu cara burihan lek pukrong lek cakkan deh. Burihan pukrong cakkan ni ya wilayah ke panggil deh. Lepas tu diroyah saat ni tu ilmu duk ngaji tu. Sebab tu orang kita ni tak khabar banyak lalang dalam masalah ilmu saat ni. Kita tu berasa kata kita ni sedap. Kita putus jauh dengan ulama-ulama kibar kat negeri Arab saat ni. Kadang-kadang kita ngaji sikit banyak, hak luar itu tak tahu langsung. Hak ni duk jadi masalah lah ni. Ini kita ni. Kadang-kadang setengah-setengah ni. Kita duk faham sendiri ya hukum. Tak ada tanya orang radab dunia. Lah ni mudah ya tanya. Dalam internet, ala gapo boleh tanya ulama besar. Ya ada website dia. Ya ada Facebook dia. Ya ada macam-macam lah ni. Kibar ulama. Pakat make peluang ni untuk menyampaikan ilmu di seluruh dunia. Lepas tu kita kena tak ibarat sendiri. Kadang-kadang tak ada tanya ulama-ulama kibar. Lepas tu duk fatwa ikut dek. Fatwa bighairi ilmin. Duk kata korang tu, kata korang ni. Sedangkan kita tak ada. Lepas tu ilmu ni kita, perumah kita ni, kita tak ada. Ungkan Islam ke apa, tak ada. Tak ada buat apa ke. Hak agama remu tahu. Tak remu ada pejabat mufti. Ada majlis agama Islam. Ada hal ahwal. Apa ni nah, ada gotu Islam, gotu Islam banyak, tanakang Islam, gotu Islam banyak. Bila banyak sana itu ya ada sunwi cai hak untuk Islam ni kita. Nah, kita nak tu peremo belakang rumah kita orang nak tanya ha, Bitcoin, Dogecoin semua tengok fatwa kan rumah kita tak apa nak pergi panggil sarak rumah kita sana ni sarak ke mana kita tak ti. Nah, hasmaye puasa apalah tu tak beralih. Tapi ha benda hok baru. Lepas tu supo dengan ni juga, supo dengan kita kata supo dengan majlis agama Islam ambil duit. Demo tak tahu atau majlis tak ni tu kena bayar api sebulan-sebulan tu apa puluh ribu. Nah, lepas tu pula kena duk tolong orang duk gaji canati benyana. Demo tak tahu kata orang majlis ni tak ada gaji.
Nah, kalau gi sana itu ada bunyi kereta gitu. Kita buat kita bakat dah tolong. Lah ni COVID, bila COVID sana itu kita ada ongkos satu ya. Ah buat kita ni bayar surat nikah pun mengepek begu. Nah, setara tu. Bukan nikah semua pun. Nah, semua hidup sekali tu kada-kada. Pastu hari nikah hari belanja atau ibu saya ke apa? Nah, we kata email tu bukan baik majlis. Pun surat nikah tu email nikah. Tu email tu bayar ke surat. Pastu email dok cara ke apa semua tu tahu-tahu. Nah, surat pakai mati dok cara kepada orang sat ni. Bukan gonyo tu. Ah mati pula kapal banyak ke apa tu email belaka. Pastu tu email baik ke surat nikah sikit. Nah, tu pun tu email kena bayar juga di majlis. Baik ke majlis mai sikit ya. Hanya kok kali. Nak weh ada tu email tu ada habu masuk sikit banyak. Tak banyak pun. Nah. Oh kita ni nak hati besar ke bangi. Fok-fok kita ni tak faham. Kadang-kadang oh majlis wak kapo, majlis wak kapo. Kecek gitu sedak mulut rapuh. Nah, kita tengok. Kita ada ongkor kapo duit pun tak ada. Orang lain jabat mufti 100 juta di Malaysia. Kita tengok. Boleh waktu buat surat tu buat gotu tu buat ni kita ketebah. Saya ada wak ketebah. Nah, hak majlis. 2-3-4 bulan baru pergi bayar. Letak situ dulu, kedai tu wi. Allahu akbar, dah fok-fok kita ni. Nak buat. Patut ada duit bila bayar. Buat wak sejik pun ni. Masjid hak majlis kita kena cari duit sendiri. Nah. Kita tak suka negeri-negeri hak negeri Islam. Yang buat sejik besar juga. Pejabat. Nah, pejabat pula pejabat ramai besar. Ada macam mana tidak gapo duit banyak. Ada tengok Singapura pada dah. Nah, Singapura saya dengar itu majlis ada pimpinan. Nah, ibu itu. Nah, ada masuk Semenang saya ada ke masa kita pergi Semenang luar negeri. Di kalau kita tak ada skopo. Duit boleh apa ada putus semua nak bayar api pun tak ada. Allahu akbar. Nah, inilah kita nak yang nasik orang kita kan. Karena apa? Karena kerja tak ada padu. Ya tak ada padu pun ya nak boleh duit sikit mengepek baru. Nah, ya tak ada dok lipo kita tak ada boleh buat apa ali. Nyampai saja ya kita nak cara ha anak orang kita dok mengisak apa nak opro nak apa duit tak ada. Nah, fok-fok dia saat itu buat pula buat gitu-gitu ya tak ada dok saya mana dekat kitanya. Nah, sebab itulah kita ni kena pakak kursi pakak sokong ke panggil. Majlis agama Islam dah. Nah kita kerusuh, buat kerusuh nikah tu. Kerusuh nikah seminggu sekali tu. Supaya free ya. Okey ceramah tu baik pokok kau minyak kereta gitu. Tolong. Dia ingat anu kita kena bantu ke panggil. Dah api ngapo kau tu kau ni fok kita kalau pergi majlis tak ada bakal kau ngepek pula. Dah. Apa ni gitu dia ada pasal kipas angin apa pek ke. Nak we kata jadi tepat tu bina tu. Nah, sebab tu tak kena nak jumpa rupa lah. 2000 kau kali nikah. Nah, pas nikah umur. Allah setara tu mepek beru. Itulah Abu Asma' Sena. Duit nikah kami ada orang tuduh cuba apa memberi penjelasan. Ilmu dirayah ke bagi. Ada setengah yang mau tanya nah mikman Allah astagfirullahaladzim. Apa tak kerti tu alu deh. Tu has buat amruhum syura bainahum. Kija urusai pengurusai mung semua tu mung syurah anak-anak lah anak. Untuk jadi maslahah kepada agama tinggi sekali. Nah, tak tahu agama ada nah. Dah bagai gini tu Nabi sebut siadah. Nah, wa amruhum tu has buat amruhum syura bainahum. Syurah lah tengok. Nak buat lah anak nak maju nak buat apa ke Islam. Tu pun alhamdulillah kita dah boleh kerusuh lagi apa. Tu pun hok bodoh tak tahu kapo sat ni. Duk cerah puluh kali duk kali dengan bini, anak tu baik pore dah tak tahu apa. Ni kita buat kerusuh. Ya kama tak atuh tak kapo ni kita nak wayah. Banyak ke dok tu ke saya. Cerah dengan bini berapa kali, 40 kali tapi duk kali mung kama tak atuh. Astagfirullahalazim tu nak ayat. Neh, kalau tak ada kerusuh dulu-dulu ke? Tak mari kerusuh, tak mari apa pak kita buat kita kacau buat kerusuh, kacau buat kapo. Tu pun kaya majlis kusuh baik dua tu ke Allah dah kaya belah pula situ wih kena suat kena asyik lah tu Allah akbar mengepek bagi tuan juga astagfirullahaladzim dah apa kau kita ni dah sebab tu kita ni payah maju gitu kak. Nah dia tak tahu tak kita ni kau bayar api mari nak dengar sedap ha. Ni salam kodu olamat pasal Arab tuan raw sujud
doa lama bahasa Arab. Oh, doa semayan ni ketika sujud gini ya kita baca subhana rabbiyal a'la bihamdih. Pahala kita nak baca doa lain boleh juga. Allahumma ighfir li ma qaddamtu ma akhartu ma asrartu ma alantu ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Boleh ada oleh sujud ya boleh. Ada mereka yang tuduh tentang kerusuh nikah kahwin tu ya belaka tu buat semak saya nak wayak sungguh ada. Allah bergerak orang kita lah setara tu hati baik dah. Dia buat gapo kepada agama? Dia buat gapo pada orang? Buat pada Islam gapo hidup kamu atau ya sedak sangat kok. Buat gapo dekat Islam? Buat gapo tolong gapo kat Islam? Dah. Ni fok-fok kita ni duduk di majlis ni walaupun kita tak pandai mana tapi kita usaha. Wak sujud, wak gotu, wak goni tolong orang apa semua. Memang tak tahu. Gaji kita tak ada ni. Ya sungguh. Gi boleh. Tu pun bomiok ya. Lepas tu gi dan hari. Hak boleh gi sungguh dua hari ya. Tapi gi dan hari. Tu saya nak wayak. Saya ni boleh hari-hari dia kumat tu. Eh. Dia ingat tak rezeki tu hari kot lain. Kita ada kerja agama. Tak kata wak surat, wak apa. Kita buat surat sebuah tu kalau tepat orang bayar banyak mana tapi kita nak untuk sebar ilmu ke apa buat padu buat apa banyak mana buat kerusuh tu email kerusuh tak ada bukti waduh kerja nah buat tu buat tak ada kita tengok hari Selasa ngajar penuh cik nah menjelih alam menjelih lain tak tahulah ya lah tengok kita hari Selasa ngajar apa saya ngajar apa suhu nah siapa kat aku ketiga balik pagi siapa aku roblah nak ngajar api banyak mana pikanya mana Allah pahlu tak ada mek nak apa nak no, beri di mana kajian tak ada wi pun eh kajian tak ada poro-poro rak gapo ada wi duit gapo sagoti kata imej sikit banyak tak kena nak cemburu ha kita eh benar-benar lah tu bapa yo tamu rau kap paraya rau dalam matuk mai pro mi hadis tan nabi kecup napa paraya kon pai masjid pun kei fang ustaz son. Nah, bini kita dalam mazhab Syafi'i jatuh. Kita mazhab Syafi'i jatuh bila tepuh dengan bini kita. Sebab apa? Sebab tu hasbuk. Ya ayyuhalladzina amanu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Dan jika adalah kamu sakit atau musafir atau setuh atau buai aibsa berok kecil gak aulah mesti munisa atas toh katino setuh katino hak tak ada kena reno dengan kita maka pada ketika tu nah patah wuduk kita nyalah mesti musman setuh dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sani dalam mazhab Syafi'i Imam Syafi'i tanggung di atas kata Nabi lapai salah ke Imam Syafi'i dia motor kau apa pula ada kena siung katino lapai. Ikut remuh remuh pahala nah, tapi mesyuai wayak telah tu kerana ia pahala Allah mastumun nisa nastah dalam mazhab Hanafi Allah mastumun nisa najimu ikulli wujihatun hum waliha fastabikul khairah ada pendapat masing-masing kita ada salah ke apa leh? Kita ke mazhab Syafi'i atau baik semuanya mula mazhab Hanafi tak ada apa duk tawah duk gapa duk pipeng retina lah di itu mazhab lain ada pun mari nak atur dah setengah ni sedap nah Allah dalam mazhab Syafi'i lapik wak apa ya tak si hutin nak lapik ah demo nak wak kata gitu nah demo jadi apa tak ngepek nah dalam mazhab Syafi'i Syafi'i katalah tu kak ya ada tu alah serio kita suka tu ya imam bukan nak bohong apa ni bukan ada mana nah kelah lain-lain dengan kita mereka kecek gapo semua ada bukti. Kita badannya tu yo ya nyatunya tu lah. Pak kita pakai hati-hati kita. Sebab tu hasbu Allah mastumun nisa. Sebutlah Quran ke. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah, apabila bunuh semaya, faksilu wujuhakum. Maka hendaklah kamu basuh muka, wa aydiakum lil marafiq, basuh tangan sapa siku, wamsahu bi ru'usikum, sapuh kepala wa arjulakum, basuh kaki ilal ka'bain sapa dua kulali. Nah, wa in kuntum marda aw ala safarin wa in kuntum junuban sebab wa in kuntum junuban fattaharu dan jika kamu saat itu junub maka suruh maning
Pani junub. Wa in kuntum mardha. Kalau kamu sakit, au ala safarin atau sapi, au jahkum au jahdum minkum ghaid atau begok wa akti mabsa. Au lamastumun nisa atau setuh retino. Tu setuh au lamastumun nisa. Mana setuh? Nah, sebab tu wudu saat itu. Nah, batal dengan setuh bini kita. Anak kita tak apa. Bini kita ya nikah kita tekan nikah ke ya. Bukan ya halal betul aurah ya. Haullah boleh kita setubuh dengan dia, boleh tidur dengan dia tu hasbu tu. Wala yubdina zinatuhunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna. Boleh buka untuk laki ke? Ha tu. Kalau tak mengasuh cerita bang tam hai kun udaron apakah hukum kita saat ini hijab tu, tapi buat we orang lain saat itu susah lah muka kita hijab tu. Tak apalah. Bila kita susah kita sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi kita kena sabar lah. Sabar. Dan hari orang betul ni ada. Tuhan sebut, qala Allahu hadha yaumun yanfa'u as-sadiqin. Yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum radu an dalikal fawzul azim. Hasbud dah hari tu dah hari hak manfaat betul sidik betul orang okay, betul saat ni betul sifat betul dia tu boleh faedah manfaat pada dia tu hari kiamat. Kita betul tak apa. Tak dunia ni mana kata keno itu betul lah. Ni mana kata kita betul kan okey. Kita nak jahat boleh. Dah kita nak belok boleh, kita nak belok apa? Nah, kalau belok ni tak molek. Maka kita betul ni mana apa? Betul bodoh. Eh? Bukan bodoh apa di situ. Tak ada bodoh kibuk. Cidik-cidik macam kat dah. Tak apa biarlah kalah. Ni mana kata kan kata gila orang kata tak apa. Nah, la yakhaf fillah yaum talaim ke bang kata ada ada jalan Tuhan ni tak ada takut ke celaka apa ni orang kata-kata gi ya mulut demo dak ada dari lama-lama ni melengoh berhenti sendiri sama sama telefon wah mi kun mai sabai nak cing-cing di rumah pejabat lalu ke ma ban mai ha te tamai wela rau pai cap ka rau an ke bismillah แล้ว ก็ หาย เลย เข้า เหงื่อ ออก เต็ม เลย แต่ว่า ใน ฝัน นะ เพราะ เรา ชอบ อ่าน bismillah ประจำ ทำ ทุก วัน 750 ครั้ง มี บาบอ คน หนึ่ง ให้ เรา อ่าน เป็น ประจำ นะ ตัว baca bismillah sokmo bismillah ni ada setengah tok guru ada tok guru saya saya sebut nama dia baca 2000 kali sehari. Dah 2000 pagi, 2000 petang, 4000 sehari dia. Nah, berkat ah. Bismillah ni tak ada berkat. Nah, sebab okay, baca bismillah banyak berkat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kul amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fa huwa abtar. Tiap-tiap perkara hak tak mula bismillah maka kudung, tak berkat. Maka kalau buka bismillah tak mau berkat. Dan ada Hizbun Nawawi. Hizbun Nawawi ni hizib bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah aqulu ala nafsi wa ala dini. Bismillah Allahu akbar aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala ashabi wa ala diyan wa ala amwal wa ala abwad wa ala amwalihim. Alfa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Bismillah Allahu akbar Allahu akbar aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala aulad wa ala mal ashabi wala diyan wala amwal wala amwal alfa alfi la hawla wala quwwata illa billahil azim. Bismillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar aqul nafsi wala dini wala ahli wala aulad wala ashabi wala diyan wala amwal alfa alfi alfi la hawla wala quwwata illa billahil azim. Itu Hizb An-Nawawi. Dan ada tok guru saya masa ngaji dulu dia kata ayah dia ada bawa Hizb An-Nawawi. Hizb An-Nawawi ni ambil daripada Anas bin Malik deh jaga baca eh. Saya ingat gitulah tak silap kau. Lepas tu ada salah cara baca saat ni. Lepas tu tok guru saya baca lagi kitab dia, Syekh Sa'id Ramadan Buti, dia ada sebut ayat hadza walidi kitab dia. Ada satu kali dia ada baca, ayah dia baca sebelum subuh. Pakak ramai-ramai tiba-tiba orang lalu depan rumahnya nampak sebab orang putih orang banyak. Gua depan rumahnya bakal cuk putih tu. Malaikat apa wallahualam tu ayat tu. Dah molek baca ayat tadi. Dah. Dan sebab tu juga baca bismillah banyak 750 tak apa baca lagi bismillah.
tak apa. Nah, awak baca lagi. Lepas tu, dalam mimpi, nampak orang tu demik, mari sok kita, tapi sebelah tengok lalu. Boleh hadir wallah alam lah, tu terah tengok. Nah, kita ni tak boleh niat, orang panggil niat, nak jadi bomo, jadi po, tak usah niat tu. Kita bismillah niat tu ibadah. Lepas tu Tuhan nak jadi tu suku pula. Nah, tu lah. Rau rusuk na cai sami terau kep ngiap yu na cai rau mai dai pai woi wai sami. Nah, ti bab ni rau cak bab mai. Nah, boleh. Nah, kita orang okay, panggil kita tak ada duk katok dia tak ada apa kita. Nah, tapi sebenarnya kalau kita saat ni tu kita ada masalah dengan dia, baik kita sorahah, kita kecek molek dah. Kecek lembut, jangan duk kasar, jangan duk kecek depan, okay, kecek belum nak tidur, kecek sepahamai tak apa orang okay, ni. Dah bil hikmah, mari duk kecek depan dah. Oh ya, abai tak kena kau tu, tak kena kau ni, abai tak ada nak risikut kasih ke abai, sungguh tak ada dah lah dunia ni, aduh best okay. Tak apa, oh ya lagi. Lepas tu, minta tolong abai yang buat benda lah ni, tak kena sungguh. Oh ya, betul-betul insyaAllah saya ke abai, tak apa insyaAllah. Bila kita niat molek, tak apa insyaAllah. Lepas tu kita lekep, dia taruh lah hati sana itu, dendek ke panggil. Lama-lama takut caput, tak uka masalah, lama-lama meletup. Nah, nah, kalau kita sabar apa? Nah, dan kita kena ingat bahawa orang kadang-kadang ni untuk laki kita lah. Dia bukan kata dia nak nak jadi orang ni lama juga nak jadi molek kadang-kadang. Eh pun mula nikah ni gak perangai, tak apa nak sempurna molek. Dok gak nak buat-buat. Hak sungguh tak ada tubik lagi. Dah tak ada tubik lagi. Lah tu dah. Sembahyang subuh imam baca kunut. Kunut dengan tahluh wei. Makmum tidak baca apa, adakah boleh dia kata baca kunut bid'ah padahal tepat dia nanti itu rukun pendek. Imam baca kunut, makmum tak baca. Apa adakah boleh dia kata baca kunut bid'ah? Neh. Makmum tak baca saat ni. Kalau dalam mazhab Syafi'i duduk saja tak baca dikirakan dah kena baca kena sujud sahwi lah, muka tak baca kunut. Nah, pasal kata bid'ah. Oh itu salah. Nah, ada sebut dalam hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut hatta faraqal hayat. Hingga sampai mati. Padahal ada mata tak ada. Ya bagailah ni fekoh. Ni kita gapo pula furang gapo orang ngaji agama, nak cari pisah tu sewa orang berdoa. Nak cari juga hadis lah, bukan ke Allah besar benar hak kunut tu sewa orang baca kunut. Sedangkan dalam kunut tu ada lima doa kita minta. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah minta Tuhan tunjuk hidayah pada aku. Wa'afini fi man afait. Minta kita selamat jauh pada bala. Wa tawallani fi man tawallait. Minta Tuhan wali jadi wali kita, jucara ke kita. Wa barikli fi ma atait. Minta Tuhan berkat pada kita. Wa qini syarra ma qadait. Dan minta Tuhan jaga kejahatan hak Tuhan qada. Nak takut capai kau tu kau ni. Tak boleh. Ni kau apa kau jadi orang Islam. Kau nak cari mah tak boleh. Lah dalam keadaan ulama banyak mana kata sunat Aba'ad ada mazhab Syafi'i ada ngadih ada apa jadi besar bagilah tu rasa nah sebenarnya tak kena cara mikirlah tu tak kena dah kita orang Islam ni buat amal ibadat memang kata boleh orang dulu khilaf lebih dah kita lagi nah memang nak buat apa ada masalah apa. Salam cumkah bapa takbir menjemaasih. Assalamualaikum bapa. Bagaimana orang perempuan guna pakai ilmu sedara pak? Jin ni orang panggil jin ni ada jin hok boleh buat wujuk, buat makuk, hok nyelai lelau, hok nabi royak tu kan baik bagai lelau, baik bagai. Ya ada jin ni boleh hok ya wong hari tu dah ada. Ya, ada jin hok tak gerak, ada jin gapo sedara pak ni biasa jin biasa itulah. Dah jin hok hok boleh ngaruk. Kita nak wayak gini, semua tu panggil sahih. Bila sahih ni syirik. Bila syirik, orang yang duk main dengan saudara pak, duk main dengan syaitan, dengan jin saat ni tu, jin kapir duk sahih orang semua saat ni, maka orang tu saat ni tu, dia tak terima semaya dia, tak terima puasa dia, tak terima zakat dia, tak terima sekarang abu dia. Nah, sebab waktu tu, dia tak apa, orang syirik, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak apung dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan Tuhan apung hak lain.
wa man yusyrik billah, siapa syirik dengan Allah, faqad dhalla dalalan ba'ida, ia telah sesat. Orang duk main syirik, duk main sihir, orang tu sesat. Sihir ni minal kabair, daripada dosa besar, dosa syirik. Dah main sedara pak, main sihir, maka itu syirik, wal iyadza billah. Kusuh ni warnai bang babo baik krap. Dah kusuh ni setiap hari Senin. Baru ni tino, tino yate ni yate. Setiap hari Senin semula ada penuh. Karena banyak orang duk mari berdoa. Dah, tak ada nak kum. Maka wak setiap Senin. Cuma jatuh dua kali, tina dua kali. Pagi hari siapa gelak. Kena gila. Salam bapa, cak lek tang puyai ban miyu song tim. Tim ti neng wang pung prayu kin ngop praman krong kan. Tapi tim neng wang cak puk krong prap pram ya siptit. Kamoi abaya prap, kamoi abaya muk nai mung ban. Le chuan ให้ทำความดีเพื่อที่จะชนะในการเลือกตั้งต้องซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพื่อจะได้ปกครองสั่งให้ความละเว้นความชั่วจะถามว่าซื้อเสียงได้ไหมอัลลอฮฺอักบัรนะซื้อเสียงนี่เอาไปบังรัชวะรัชวะรัชวะนี่กิยามุชักซินมาลากูกันเลยสอกเอามุอัสซาซาตินหรือsatu ungkon bidaf imalin dengan memberi duit liyahsula supaya nak boleh malai hak liyahsula ala haqqin laisalah supaya nak boleh hak bukan dia boleh ditenebah bukan hak dia lah au i'fa atau dikecualikan mimma yujibu alaih daripada barang wajib atas dia maka kalau panggil rasuah lah tu. Rasuah ni tak leh. Lepas tu dalam Quran ni kata kita nak ui boleh juga orang molek. Nak ui boleh juga orang molek. Karena kalau tak ada rasuah ke Allah. Maka hak ni ni kena tag mari tanya semula. Nak jawab lain ni tak leh. Dah. Ah minta mari tag hubung terus semula. Kecek mula dengan saya. Dah Haji Mai Jespa. Dah. Ah mari tanya semula dah. Hubung. Assalamualaikum Ustaz, tolong jelaskan solat qada. Qada ussalah ni wajib kena qada di atas orang hok tinggal solat sengaja atau lupa. Tapi kalau tinggal kerana haid orang tina tak kena qada solat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man nama an solat. Siapa tidur tak khabar semayek au nasiha atau dia lupa. Falyaqdiha idza dzakaraha maka dia nak qada apabila dia ingat. Laisa alaihi kafarah illa dzalik, tak ada kifarat gapo melainkan itu saja, iaitu qada semaya itulah. Wajib nak qada. Qada bila? Qada apabila ingat. Lupa ingat. Tak ada maya lagi, maka qada lalu. Bangun subuh. Tak jaga. Bangun pukul 8. Siap. Gimik maya ke pabruh hikimani, maya lalu. Itulah. Ada pun semaya yang lama, kata, yang tak ada semaya yang lama, 20 tahun apa semua. Maka itu wajib kita kata. Kata bila? Ada sebut lagi tak fiqah. Nak semaya zuhur, kita kena kata sebelum daripada zuhur. Nak kata asar, sebelum hari asar, kita kata dulu. Nak sebelum ngorek, maka kita kata dulu. Sebelum isyak, maka kita qada dulu dan sebelum subuh kita qada dulu maka kita semaya. Dah. Lah tu ha qada. Selama baya tamwa an yasin tuk keun tuk chao le wan neng. Lek 16 lek si khiao แปล wa arai ka. Apa? Selama baya tamwa rao an yasin tuk keun tuk chao le wan neng. เลข 16 เลข 4 เขียวแปลว่าอะไรตะแพ่กับปลอเลข 16 เลข 18 นี่ตุลิมูลาซังได้ บapa cuba hurai tentang poligami sedikit poligami bini dua nah poligami ni boleh ke tak poligami ni boleh lah muka tuhan suruh fankihu
ma taaba lakum minan nisaa matsna wa thulatsa wa rubaa. Boleh nikah dua, tiga, empat. Tapi yang ketina tak kena lah. Eh, ya tak kena mana lah. Lepas tu, nak hurai kapal lagi ni. Tak bahawa ni. Eh, poligami ni. Maknanya, eh, wajib kita qas. Qasmun. Maknanya, qasmah itu bagi. Kena bagi malai. Eh, sama banyak, adik. Eh, kena adik kepada dia. Nah, situlah. Nah, tu lebih kurangnya. Atau nak kapal tanya, kena tanya semula. Tulis mula pula. Selama berrawan Yasin tukun lek tuk caw yumawan nengraw hin lekin bunna Yasin tirawan lek tikun nan pen si kiaw raw au mu pat ok sam krang lek nan hai pai lui yak tham wa arai. Oh, gagi nan mu bau deh tu kelabu mata kita. Mata kita jadi napok nan mu. Tak sungguhnya bukan nan mu dak lek perasaan. Gase tak ada naik nombor aja yang sini saya dok aja qira dok aja yang sini ada naik naik nombor nah ada naik nombor ada kan naik nombor aja yang sini yang itu ingat dok nak naik nombor naik apa setan nak tipu ada kata setan ni ah nak tipu kita ya pun naik nombor kita wahid nombor nah kita baca yasin baca gapo tak ada kena naik nombor apa ni kita baca boleh pahala banyak cekak dah ada dok kena gila benar itu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man qara'a harfan min kitabillah, siapa baca satu harf pada Quran, nah kana lahu bihi hasanah, boleh satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu hasanah boleh 10. Wala aqulu, aku tak ada kata alif lam min harfun, alif lam itu harf, walakin aqul, aku kata alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun, baca alif lam mim boleh 30. Nak gapo lagi deh. Baca Yasin banyak tu kita asal banyak. Macam anak malai pagi semua sikit yang kita baca. Ulama dulu banyak lagi Mesyfai baca 90. Apa ni boleh puasa baca Quran habis 90 kali boleh. Dan para-para salafus saleh baca Quran sehari saat itu ada hak baca hak habis 2 bulan sekali tu paling kurang. Setengah juz lah. Hak sebulan sekali hak 10 hari kali, 8 hari kali, 9 hari kali, 3 hari kali, ada hak setiap hari, ada hak 3 kali habis hari. Dah tu para-para salafus soleh sebutlah kita azkar al-Imam An-Nawawi. Cuba kita tengok. Nah, pas kita nak gapo lagi? Baca nyok tu tak ada banyak kita ni. Yang nak puasa kata banyak, amalan kita tak ada. Dah sikit ya kita nyo. Dah. An Yasin tu kun kap an Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran bi biasa anai di kuah baca Yasin anak malai baca Quran anak malai. Baca Quran anak malai secara tertib baca habis khotbah sekali, dua kali, tiga kali itu lebih afdal. Nah, anak Quran ini sunat kita khotbah, Nabi khotbah kan bulan Ramadan Nabi khotbah. Kita baca awal ni 10 hari habis, 20 hari habis. Umur klik semula pula, klik semula pula, klik semula pula. Yasin boleh baca tak? Boleh aja Yasin. Yasin ni qalbul Quran, hati Quran. Dah sebut oleh hadis. Nah, hadis tu eh nama tak ikut eh mulah tu. Tapi qalbul Quran baca hati lembut insya-Allah bila baca Yasin. Tak apa tak apa insya-Allah. Baca Yasin pun tak apa tak boleh baca lain. Bagaimana nak poligami tak sewi bini murih? Ha, tak sewi bini murih. Nak bini tu yang murih mata dah. Saya tak ada dah, saya tak murih buku bini dua ni. Dah beramak sungguhlah weh. Eh. Ha, tak sewi murih kecek molek. Kecek molek apa yak dia tu. Abe. Nah. Bukan kata tu sangat dah. Yak dia koyak molek, yak molek. Tak apa insya-Allah. Buat tolong molek insya-Allah. Nah, hak mula-mula sekali kena duit-duit banyak. Tak apa kata nak. Duit-duit banyak, beli mah, beli tu ni tak kut apa ya tak nak bini-bini lagi lah. Dah, moga sahara sudah. Ha, ya nak betul. Nak duit banyak orang ni. Ha, duit ada suka abuk nak bini dua ha, tu mengepek beru. Pergi mengen rau, kau bawa kuah suan yang kong kau hai. Terkrit, metang bank, cun kuah kau cak kuen gen hai rau. Abang gada mah kita ni. Gada ni iaitu remo nak akar wik kita. Lepas tu remo nak gada kebun wik kita. Maksudnya nak
pegawai kita pegawai kebun sana. Nah, kita pegawai kebun sana boleh tak? Kita pegawai kebun sana boleh pegawai kebun sana itu. Gim matang, matang tak leh. Akhirnya tak leh. Oleh panggil intifa dengan gada sana. Bila kita ambil manfaat jadi reba. Nah, tak leh. Paremo dok wak, dok wak remo tak ada kata dok remo heboh. Heboh kemari. Kita wiruik demo demo kebun kita. Nah, paremo lu mati no wiro. Oh, hatu e bangi di atas rasa kena percaya kemari lah. Nah, monggo kat kebun ke gonyo tu pire mo nak wisah. Apa kata nak wisah ni boleh tak? Khilaf ulama, kata setengah ulama tak leh, jumhur ulama kata, fok ni fok nak akan reboh, heloh. Fok dia kata akhirat esok tu heboh lepaya tahu neraka. Bila masuk neraka lepaya, maka kita tanya Tuhan, ya Allah apa boh ku neraka? Eh, Tuhan kata tak ada boh neraka, fok mung boh lepaya, boh paya neraka. Kau panggil heloh lah tu. Eh, tu kata lah tu misal lah. Tak leh heloh ni. Tapi ada ulama kata boleh. Mau? Atau kat jual beli tak apa? Ulama tu boleh. Ada ulama sebut kata jual kan? Wa halallahu bai wa haram ar-riba. Itu. Serah buat kita. Nah. Ha. Ha, ni ada nak pergi salat sila pukul berapa dah ni? Ah, tak habis masa lagi. InsyaAllah ha, ni ada lagi pula. ถ้าสามีเราฟังบรรยายศาสนาในไลฟ์หรือว่าใน YouTube แต่ไม่ได้ไปฟังที่เขาบรรยายจริงเช่นที่มัสยิดฮุกุมแบบไหนครับบอนะ boleh dak kita dengar orang ngajar dalam Facebook dalam YouTube นะ boleh dak jawabnya boleh molek nah kalau kita tak ada molek molek benarlah ini satu alat kemudahan atau awi kepada kita. Maka kita tak ada pergi ngaji. Tapi orang panggil lebih afdal kita ada juga. Kita kena pergi juga. Sebab kita nak tengok Tok Guru panggil. Ha, tengok apa? Tengok Tok Guru. Bukan nak tengok tak. Tengok ia semaya. Tengok ia bersungguh. Tengok ibadat dia. Tengok apa buat kita semangat. Kalau kita tak ada tengok, tengok di Facebook. Ya, ada kena buta. Eh, ada tengok hakikat ia sungguh. Maka kita tak semangat dah lewat amat ibadat. Nah, karena Nabi ni sahabat tengok Nabi sungguh sangat dalam ibadat. Dah jadi contoh telah ada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, jadi contoh telah ada ke Nabi. Jadi nok pada contoh sana. Sebab tu kita nak kena pergi jumpa, nak kena pergi tengok, nak kena pergi itulah lebih kurang. Nah, ha, supaya kita boleh kenal boleh ke apa. Dan kita dengar depan itu wakwi kita lebih semangat lagi, berkat lagi. Raja Plutun mai araiban tikubo kunsia. Nah, nak tanya ke apa tikubo yang mati? Ah, ni kita pocok ya kubur ni pelepah-pelepah kering tu tanah. Bahawa gapo lah adalah bunga-bunga tu ya huya naik apa deh sebab mudah-mudahan diringankan azabnya sebab tu hasbuha in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tak ada suatu malaikat tasbih pada Tuhan. Jadi bila kita tanam gapo semua bunga jadi tasbih pada Allah SWT diringankan azab. Taruhan ayat Al-Quran nefes timi kun pos don mai minam lama jawab mai. Jawabnya saya tengok dah. Mohon maaf. Tengok fatwa-fatwa ulama tentang kita to baca Quran dalam app terus iPhone, smartphone apa sahaja kena ambil wuduk tak? Jawabnya tidak kena ambil wuduk. Tak apa kita tepuh duk halih je
Lian ya pecik dah agak seru-seru-seru tepuk. Tak apa. Tidak dikira akan tepuh dengan mushaf. Kerana mushaf-mushaf tu ialah nah Quran mushaf. Kalau tak boleh setuh ni Quran mushaf. Quran mushaf ni Quran hak sebuah. Sebab apa? Sebab tarikh Quran saat ini ada ulama sebut iaitu Quran-Quran itu kalamullah, kata-kata Tuhan. Al-mu'jiz hak jadi mu'jizat. Al-munazzal hadithung ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi ala Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mankul bitawatir. Hak dinakah, hak diambil secara mutawatir. Al-maktub bil mazahif, ditulis dalam mushaf. Al-mabdu bi suratil Fatihah, dimula dengan surah Fatihah. Al-maktum bi suratil Nas, disudah dengan surah Nas. Al-muta'abbad bi tilawatih, diibadatkan dengan bacanya. Dalam tarikh ni sebutnya al-maktub bil mazahif, tulis di mushaf. Maka hak itulah ulama kata, hak tak boleh kita nak sentuh la yamassuhu illa al-mutahharun. Tak boleh sentuh malaikat orang yang ada air semaya. Daripada tarikh sana. Dah. Maka ulama menghukum ke kita tepuh dalam app, dalam smartphone, maka hak itu tak apa. Kita baca tak ada wuduk tak apa, setuh tak apa. Nah, kan tidak dikira ke setuh mishaf. Nah, itulah sahaja. Wallahu a'lam. Kai kong asre dai mai babo. Jual sore bagai boleh tak? Boleh bagai jual sore saat ini itu. Dan gegar maha sikit. Kerana pakai masa saat ini itu diharuskan. Diboleh. Itulah apa yang saya tengok fatwa-fatwa ulama. Tak kira ulama Mesir, tak kira ulama Saudi dan tak kira ulama lain-lain lagi lah. Nah, berkata bahawa masa lama sikit kita ambil lebih tidak dikira karibu kerana kita jual. Nah, tidak dikira ke muqabilat takjil. Nah, tak kira kata hak tu dak. Sebab tu boleh kita jual secara sore dengan harga mahal sikit. Nah, cuma hak tak lehnya jual mah sore tak boleh. Mah kena yadan biadan, mislan bi mislan kena sama. Nah, adapun kita jual baju, jual kereta, jual mutu dengan sore, maka hak tu dibolehkan. Dah tak ada masalah. Cuma kalau lah kita beli kereta contohnya, kereta maka tu tu kalau kita pergi akad jual beli deh dengan go saat ni tu dengan tanakan dan apa sahaja, maka hak tu tu tak apa. Deh, dah kita kena usaha jangan bayar lama, bayar lama buat dia kira kata naik kit pendok biar pula ada masalah pula. Nah, itulah sahaja. Siapa ada soalan lagi silakan. Kalau tak ada dah saya nak putih sekat ni lah. Ngatuk dah ni. Malah dah. Tapi kalau kalulah ada lagi tu kita nak jawab lagi boleh lagi lah seminit dua. Kalau tak ada dah, tak ada dah. Maka banyak tu je lah. Banyak sahajalah malam ni. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.